Halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi user kita kali ini adalah Realme Narzo 20 guys ini. Ini kasusnya wifi-nya nggak bisa dinyalakan katanya ya. Jadi wifi-nya nggak bisa on. Cuma munyer-munyer tok. Sama wifi-nya intinya nggak bisa dinyalakan. Oke. Lanjut saja kita eksekusi, kita matikan dulu. Kita buka dulu ya guys ya. Oke, udah kita buka guys. Kita buka dulu, kita angkat dulu semua mesinnya. Dan kalau kita buka Borneo, oh, itu bekas garapannya uang guys. Ini kalau kita buka skematiknya atau jalurnya ya, ditunjukkan seperti itu, bla 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 dan lain-lain. Arahnya dari sini ke sini, dan itu tadi udah dibuka kalengnya ya. Bukanya juga terlalu barbar. Kita ukur dulu di alur-alurnya ini. Kita ukur dulu guys ya. Ya ini setelah kita cek jalurnya, ternyata ini kan bekasnya kayak punya bekas digarap orang guys ya. Dan sini ada salah satu komponen yang hilang nih. Ini. Nah ini ada salah satu komponen yang hilang. Jadi akan kita coba buka di daerah sini, kaleng sebelah sini masih ada satu IC lagi arahnya ke sana. Jadi kita mungkin kita jumper ke sini guys. Kita akan ukur titik yang ini guys, akan ukur titik yang di sini. Nah yang ini ya, kita di sini ada nggak? Kalau nggak ada, kita akan jumper dari sini guys. Kita jumper dari sini menuju ke sini. Kita cek dulu guys ya. Ya, ini akan kita jumper dulu. Ini harus jumper guys, soalnya nggak terhubung ya. Ini harusnya terhubung. Dari kalau kita lihat dari skemanya ini.
Ini harusnya terhubung ke sini, guys. Ini harus terhubung ke komponen yang ini dari sini ya. Nah, dari sini ini harus terhubung ke sana tadi, tapi ini komponen yang ini udah hilang. Ini juga hilang, jadi kita jumper aja dari sini langsung kita jumper ke sini, guys. Kebaliknya tadi ya. Nah, yang ini. Kaki yang ini. Oke, kita eksekusi dulu, guys. Mudah-mudahan membuahkan hasil ya. Oke, guys, jadi titik jumpernya ada di sana ya. Kita jumper di titik yang ini, kemudian kita jumper ke sini, guys. Nah, ini nanti kita tes apakah bisa normal. Kalau udah bisa nyala normal, kita kasih UV, guys ya, biar enggak mudah lepas itu nanti. Oke, kita tes dulu, guys. Kamera masih belum kita pasang, enggak apa-apa. Oke, nyala ini. Kita tunggu dulu, guys ya. Oke, sudah nyala. Kita tutup dulu. Nah, wifi udah nongol, guys. Tuh, wifi-nya udah bisa nyalaan tuh. Cuma di jumper aja ya, yang tadi nggak bisa di ini. Sekarang udah nongol, wifi-nya udah nyala. Oke. Jadi kita tinggal kasih UV. Lem UV supaya tadi nggak ngoslet, guys ya. Jumperannya tadi biar awet dan mantap tentunya. Oke, kita eksekusi dulu, guys. Oke, guys, jadi hasil jumpernya seperti ini ya. Ini udah kita kasih lem UV. Tuh, ini udah insya Allah aman. Jadi kita tinggal rakit. Jangan lupa pasang kamera, guys.
Oke, udah nyala, kita coba tes. Nah, tes wifi-nya, guys. Tuh, wifi udah keluar semua, guys, ya. Coba kita koneksikan ke internet. 1 2 3 4. Tuh. Nah, sudah menyambungkan dan terhubung, guys. Sudah ada internetnya juga, udah aman. Oke, ini udah download malahan. Wes, sakar-karmu, wes. Bluetooth juga udah nyala, udah bisa nyala. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu, guys, ya, video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye-bye. Thank you semuanya. Thank you udah nonton, ya. Thank you.